Masih sederet informasi soal kisah asmara Vladimir Putin yang serba misterius. Saat ini, Vladimir Putin, Presiden Rusia tengah jadi sorotan dunia setelah memutuskan untuk menyerang Ukraina. Bekas negara satelit Uni Soviet, Putin dikecam banyak pemimpin dunia usai memutuskan melakukan invasi militer ke Ukraina dengan alasan yang tidak jelas. Sekarang, perang antara Rusia dengan Ukraina masih berkecamuk. Tentara Rusia masih mencoba untuk merangsek ke ibu kota Ukraina, kota Kiev. Siapa Vladimir Putin? Sosoknya memang kontroversial. Orang nomor satu Rusia ini dikenal sebagai sosok yang serba misterius. Mungkin karena latar belakangnya sebagai mantan agen KGB, Badan Intelijen Uni Soviet, saking rahasianya, sampai dua anaknya dari hasil pernikahannya dengan Lyudmila Putina tidak ada yang tahu. Siapa nama mereka? Mengutip ulasan di situs wallypopdetik.com, Vladimir Putin menikah dengan Lyudmila Putina. Lyudmila Putina sendiri sebelum menikah dengan Putin berprofesi sebagai pramugari di era Uni Soviet, tapi kisah asmara keduanya, tak banyak data yang terpublikasi. Menurut ulasan di Wallypop, Putin dan Lyudmila disebut bertemu pertama kali pada awal tahun 1980-an. Keduanya bertemu dalam sebuah pertunjukan teater atas undangan temannya. Tak lama, keduanya kemudian memutuskan menikah, tapi tak banyak yang tahu kapan persisnya Putin dan Lyudmila menikah. Bukti keduanya menikah hanya sebuah foto yang beredar pada tanggal 29 Juli tahun 1983. Di mana dalam foto itu Lyudmila mengenakan syal putih panjang, sementara Putin memakai setelan hitam. Bukti lainnya secuil keterangan yang diunggah situs resmi kepresidenan Rusia, situs tersebut memuat pernyataan Putin. Saya berteman dengan Lyudmila, istri masa depan saya paham kalau tidak menikahinya dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Saya tidak akan pernah menikah. Meskipun, tentu saja, saya punya kebiasaan menjalani kehidupan sebagai lajang. Lyudmila telah menumbangkannya, begitu pernyataan Putin yang diunggah situs resmi kepresidenan Rusia. Wallypop juga mengungkapkan, pada pertengahan tahun 80-an, Putin dan Lyudmila dikarunia dua orang anak. Keduanya perempuan. Kabarnya, anak pertama Putin telah berusia 36 tahun sekarang. Dia disebut pakar genetika, sementara anak keduanya disebut ahli matematika yang saat ini berusia 34 tahun. Tapi lagi-lagi tak ada yang tahu siapa nama dari dua anak Vladimir Putin. Sosok dan nama kedua anak Putin benar-benar dirahasiakan. Putin sendiri hanya pernah mengatakan bahwa dia punya dua orang putri, tapi tak pernah menyebut siapa nama mereka. Biduk rumah tangga Putin dan Lyudmila sendiri tak langgeng. Setelah berumah tangga selama 30 tahun, keduanya bercerai. Pasca bercerai, ada isu jika Putin punya wanita simpanan bernama Svetlana Krivonogih. Isu tersebut pertama kali diungkapkan oleh media independen Rusia. Disebut oleh media tersebut, Svetlana dan Putin menjalin hubungan gelap saat masih menikah dengan Lyudmila. Kabarnya, perselingkuhan itu membuahkan seorang anak bernama Luisa Rozova. Isu lainnya soal kisah asmara Putin adalah saat muncul informasi jika Presiden Rusia ini disebut punya hubungan khusus dengan Alina Kabaeva, seorang atlet senam Rusia. Kabarnya, dari hubungan itu, Alina hamil lalu melahirkan anak kembar berjenis kelamin laki-laki. Alina disebut melahirkan di sebuah klinik di Swiss dengan penjagaan ketat. Vladimir Putin sendiri berulang kali membantah punya hubungan dengan mantan atlet senam tersebut. Alina juga membantah rumor tersebut.